rekan-rekan media, rekan-rekan distributor, prinsipal dan ajaran SSS. Terima kasih sudah menerima waktu untuk hadir di acara konsumen SSS khusus Forum Indonesia yang baru. Hari ini merupakan hari yang sangat menyenangkan bagi SSS karena bisa menghadirkan dan menyebutkan SSS khusus Forum baru di Jakarta. Kami dari JCC akan menghadirkan SSS khusus Forum yang menawarkan belanja produk-produk dan terupdate dan terbuka yang biasa. Di sini pun kita juga perlu tambahkan service solution, di mana kita menambahkan satu layanan jasa service pickup point, di mana konsumen yang ingin drop off barang-barang jasa yang perlu mendapatkan kebaikan bisa drop off di sini. Itu bisa bilang satu mereka pelanggan kita mau beli produk baru, mau mencoba produk biasa, tapi mau lagi kalau kami dan Acer Indonesia mengharapkan dengan adanya Acer Exclusive Store ini bisa menjadi satu toko store unggulan bagi Acer untuk menampilkan produk-produk update dan terbaru bagi Acer. Sekian dan terima kasih sama saya. Bapak Hendra atas kata sambutannya sangat luar biasa untuk kita semua pada hari ini. Seperti yang kita simak barusan untuk dari kata sambutan Bapak Hendra sendiri, yaitu di sini akan menghadirkan pengalaman yang sangat menyenangkan dalam para konsumen untuk berbelanja, yaitu one stop service. Jadi semakin penasaran ya nanti setelah ini seperti apakah pelayanan yang akan didapatkan oleh para konsumen sekalian. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan kembali mengundang untuk Bapak Hendra. Tadi kayaknya Bapak Hendra untuk melakukan istirahat terlebih dahulu ya Pak. Saya kembali mengundang untuk Bapak Hendra karena sesaat lagi kita akan melakukan sesi cutting ribbon ceremony. Yaitu ini merupakan ceremony peresmian dari Acer Exclusive Store Forum Indonesia. Sekali lagi, saya undang untuk Bapak Hendra agar dapat kembali berada di area dari cutting ribbon. Diri dan area, tapi dia dan lebih rapi saya. Nah, selanjutnya saya juga mengundang Bapak Nino Wirawan selaku senior GM Sales Acer Indonesia, Ibu Tiwi dari Intel Indonesia, Ibu Elizabeth Purba selaku Head of Retail Acer Indonesia, Bapak Andreas Lesmana selaku Gaming Product Manager Acer Indonesia. Oh baiklah, jadi di sini untuk nama-nama yang baru saya informasikan, silakan dapat melihat dan juga menyaksikan ya sebagai saksi dari ini dia. Sesaat lagi kita akan melakukan cutting ribbon ceremony. Baiklah, Bapak Nino, Pak Hendra dan juga Ibu Tiwi ya. Oke, nah sesuai dengan aba-aba saya mohon izin akan menghitung dari 3, 2, 1. Rekan-rekan di sini boleh ikut bantu juga ya biar seru. Oke, setuju? Baiklah, sesuai dengan aba-aba saya boleh dipegang dari pitanya sendiri dan sudah bersiap-siap. Oh, seperti Pak Nino sudah sangat siap ya, already sekali luar biasa. Baiklah, kita hitung mundur bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, here I present you opening Acer Exclusive Store Mall of Indonesia. Boleh berikan tepuk yang paling meriah untuk ini dia peresmian dari Acer Exclusive Store Mall of Indonesia. Baiklah, sebelumnya boleh untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ibu mohon izin biar terlihat seperti wanita-wanita perkasa pada umumnya, boleh dong di tengah ya Bu ya, didampingi oleh dua lelaki tampan dan gagah pada hari ini. Boleh foto untuk gaya formal terlebih dahulu ya, dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk melihat ke area kiri dari rekan-rekan media untuk Bapak Hendra, Pak Nino dan juga Ibu Tiwi untuk dapat melihat ke arah kiri dari rekan-rekan media. 3, 2, 1 dan mohon izin untuk dapat melihat ke arah sebelah kanan. Baiklah, sekali lagi ke arah tengah, mohon izin untuk dapat memberikan gaya bebasnya dalam hitungan
3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali. Dan selanjutnya, Bapak mohon izin dan juga Ibu untuk dapat tetap berada di area dari kita yang sudah terpotong sebagai tanda peresmian. Dan selanjutnya, di sini saya akan mengundang Ibu Elizabeth Purba selaku Head of Hotel SM Indonesia. Bapak Andreas Kesnara selaku Gaming Product Manager ASAP Indonesia. Bapak John Tirta Wirya selaku Consumer Product Manager ASAP Indonesia. Ibu Licin selaku Brand Manager Jabodetabek Area.